semua itu tidak luput dari lobby yang begitu hebat yang dilakukan oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia, Pengurus Provinsi Gorontalo yang di Bapak Erwin Sa Ismail bersama dengan Bapak Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo dengan pihak SCR Manajemen atau CEO Sulawesi Kapris Bank Media Saputra. Dan inilah sporting race kita di SP3B131 sudah terbuka. 24 starter, 24 para rider Matic Agana siap sedia berpacu di hadapan kita semuanya, dan siapa yang akan tampil sebagai yang tercepat tentunya masyarakat Gorontalo tak sabar lagi menyaksikan siapa yang akan mampu berbicara pada posisi terhebat di kelas Matic 131 sudah terbuka. Tolong perhatian, tolong konsentrasi ke lampu, konsentrasi ke lampu. Jangan ada yang jump start. Lap satu putaran diberikan kepada para pendukung Matic di babak final SP3B131 tune up terbuka.
Jemburu 24 para pembalap Petik SP3131 Junab terbuka melewati sisi cornering dari bahan biril dengan begitu mulut dan kali masuk di Bugada ketiga dari Aspira Premier di sirkuit satu Profesor Boko Awan Boko Gortal dalam gelaran Sulawesi Kabri. Buat para starter yang kali mencoba peruntungan untuk bisa tampil sebagai terbaik di hadapan masyarakat Gorontalo yang kali tengah memadati area kantong-kantong penonton di area tribun penonton juga saudara. Siapa yang akan mampu tampil sebagai terbaik kita saksikan putaran-putaran yang ada. Kali ini dapat 72 Muhammad S. Rinsakum Gorontalo Gray Racing Titik Foto Gorontalo. Apa kali ini langsung lah tancap gas untuk bisa berada berposisi terdepan 72 Rinsakum sementara dua empat yang paling berlupa memperlukan Gorontalo Engel Sudah AMS Racing bertempat yang kedua Muhammad S. Rinsakum malah merupakan atlet balap motor Provinsi Gorontalo yang dipersiapkan dalam mengarungi Pekan Olahraga Nasional Lepah Sumatera Utara dan Nagro Aceh Darussalam cabang olahraga balap motor kategori road race dan kali ini leading pada posisi terdepan. Wow! Muhammad S. Rinsakum begitu beringas pembalap Gorontalo langsung menancap gas dengan begitu dalam memimpin ujung tombak perjalanan mereka dan nampaknya terurah dan berbicara posisi nampaknya saudara-saudara pergeseran pembalap dengan berusaha sebelum langsung Dino Niko Kolunut GDN Cijaran Kibas Marcelino Kolunut akankah ia akan mampu bertahan hingga menyentuh line finish dan tiga saudara pembalap Gorontalo naburkan pergerakan apik justru kembali ditunjukkan Muhammad Rinsakum. Muhammad Rinsakum 72 Gray Racing di Blink Moto panjang 1200 meter yang merupakan sirkuit kebanggaan masyarakat Kabupaten Gorontalo kebanggaan masyarakat Provinsi Gorontalo dan kali ini Sulawesi Kapris hadir di sirkuit sang Profesor Boko Hulawan Ipoto dan kali ini leading 72 Muhammad Risa Eskum dan pembalap dengan nomor star 10 yakni Marcelino Niko Kolunut dan pada perebutan posisi ketiga yakni Muhammad Badil and Bumba Gorontalo Gembel 99 Kingdom HMS Racing Team kali ini terus memburu peradaan dan pertandingan tempat pembalap terdepan yakni Niko Kolunut pada tempat kedua memburu peradaan dan Muhammad Rinsakum sementara pada tempat ketiga dapatnya saudara empat empatnya lembuba sementara pada tempat ketiga pembalap dengan besar 2-4 Paturani dan kali ini saat lagi mereka akan melakoni satu putaran akhir in the final lap. Final lap satu putaran akhir akankah Muhammad S. Rinsakum akan bertaji? Akankah Muhammad S. Rinsakum akan menunjukkan satu taji terbaik bisa berbicara di deretan-deretan posisi terdepan
Perhatikan sesaat lagi disisakan. Ingat bertering akhir sebelum nantinya ia akan dikubari Jenner Brink dan akan dikah Muhammad Reis Akim akan bertahan hingga menyentuh ban depan pada area Reis. Menyentuh ban depan kendaraan di area lain finish dapatnya. Muhammad S. Reis Akim Gorontalo. Luar biasa Muhammad Reis Akim. Finish pada posisi terdepan, sementara pada tempat yang kedua hadir pembalap yang memulai balapan pada grid kelima yakni Marcelino Nico Kolulun Sulawesi Utara pada tempat kedua dan dua, 6-4 Batura di tempat ketiga, dan di tempat keempat hadir Muhammad Mane Nampumpa dan nomor star 54 yang di Indra Aditya Sulawesi dengan dari Tuna Rings Project AP 12 Ipan Motor AMC Jatuh Cepat Seri